Oke guys, ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com Ciamik. Kali ini kita lagi mau makan nasi uduk. Nasi uduk di Jalan Kejaksaan, namanya nasi uduk Bang Bihul. Ini rekomendasi dari teman sepeda ya, Iren namanya ya. Dia rekomendasi katanya suruh cobain makan nasi uduk di sini guys. Makanya kita penasaran, kita mau mampir kemari guys. Kira-kira ada menu apa aja di sini ya? Yang pasti nasi uduk dan jengkol. Makanya kita lihat di dalam. Ciamik gerimis guys. Bu, selamat malam. Bukanya dari jam berapa sini, Bu? Dari jam 4. Jam 4 sampai jam? Sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Wah, ini Bang Dihulnya mana Bang Dihulnya nih? Ini lagi sholat. Oh, lagi sholat. Oh, ini udah berapa lama nih, Bu? Ada 12 tahun. 12 tahun? Ih, mantap. Setiap hari buka ya? Setiap hari buka, kecuali hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu tutup. Nah, ini terkenalnya apa nih, Bu? Biasanya mah, pindang, pucungnya. Pucung? Gabus pucung gitu. Oh. Tapi ini lagi nggak bikin, jadi pindang. Oh gitu. Pesmol. Kalau jengkolnya bu? Jengkolnya lagi kosong. Ya, jengkolnya kosong guys. Boleh tahu nih ada berapa menu nih bu? Kalau ini semua nih? Ini telur dadar. Oh, nih. Oh, telur dadar apa nih? Oh, telur dadar. Saya pikir ini perkedel bu. Wih, telur dadar nih favoritnya. Terus apa lagi nih bu? Ah, ini apa bu? Ayam goreng. Ayam goreng? Oh, ayam goreng. Ini apa yang belakang nih? Perkedel. Ini ikan bandeng ya? Ikan bandeng. Iya, bandeng sama ikan tongkol. Oh, gitu. Nah, ini apa nih bu? Ini oseng nangka. Ih, oseng nangka guys. Nangka nih. Semur daging nih. Mana wis? Duh, sayang banget guys, semur jengkolnya nggak ada, tapi ini semur daging. Daging sapi ya bu? Nah, kental banget, mantep banget tuh, kayak berasa banget tuh. Terus apa lagi bu? Duh. Tempat, bikin kentang. Ini apa nih? Kentang balado. Kentang balado. Ini masak dari jam berapa ini bu? Dari pagi jam 7, jam 8. Jam 8, ini tempe orek ya? Iya. Tempe orek. Tempe orek, tempe orek. Apa lagi nih bu? Bihun, bihunnya tuh guys, mantep banget bu. Nah ini apa nih bu yang pedes-pedes nih? Ikan tongkol balado guys. Banyak banget bu menunya bu. Nih telur balado. Nih ayam balado. Wah. Wih, ini pesmol nih, favorit ya bu ya. Cabai rawitnya mana bu, ngumpet ya? Pesmolnya. Sedap. Nah, ini yang kuning-kuning apa, Bu? Cair apa ini namanya, Bu? Lawar. Apa? Lawar. Lawar, bilangnya. Iya. Oh, ini khas apa sih, Bu? Betawi ya? Oh, ini bukan opor gitu, jenis opor ya? Oh, lawar, bilangnya. Ini isinya apa aja, Bu? Tahu, tempe, telur. Tahu, tempe, telur. Oh, ish, jamik banget. Nah, ini yang opor ayamnya ya? Opor ayam. Widih, sedap. Ini pasti pindang bandeng nih. Pindang bandeng, biasanya pucung lagi ya, bikin pindang. Biasanya gabus pucung gitu ya bu ya. Ih sedap ini, banyak banget menunya. Wah ini model tahunya semur yang hitam, yang hitam-hitam begini ya bu ya. Aduh mantep. Nah ini pepesnya apa aja nih bu? Pepes, ikan mas. Nah, nah ikan mas. Kembung. Tahu. Tahu jamur. Ah, favoritnya paling orang banyak pesen apa, Bu? Jamur. Kalau lauk-lauknya, Bu? Ya biasanya ya pindang bandeng. Pindang bandeng. Jengkolnya lagi nggak ada. Ini ada ketupat juga ya, Bu ya? Mana boleh lihat, Bu? Boleh lihat ya? Ini merah merona. Oh, merah merona. Ini sayur pakai apa, Bu? Kacang sama paya. Apa ya? Pakai rebon juga. Waduh, ini betul. Ya lah. Ngeces nih, guys. Mantep banget. Nah ini ketupatnya nih.
tuh ketupatnya. Puasa aja segini, biasanya 2 termos kalau biasanya 2 termos. Iya, kalau bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa. Oh. Iya, bulan puasa jadi dikurangi. Sekarang kita pesen jengkol, Bu. Iya. Huh? Jengkolnya nggak ada, guys. Aduh, lagi kosong, guys. Favoritnya. Telur apa namanya, Bu? Telur galau. Telur galau. Bihun, Bu. Telur kusut, Bang. Kayak hati lagi galau. Aduh, lagi galau. Mantep deh, Ibu. Semur, Bu. Semur. Tahu telur. Tahu tempe. Enaknya tahu kali ya, Bu. Penuh amat, Bu. Mantap. Sambal kacang. Oke, sambal kacang. Terus? Ada sambal goreng. Oh, ada sambal kacang, sambal goreng. Dua-duanya boleh, Bu? Boleh, ya. Diguyur dikit gitu, Bu. Oke, nasinya mana ini, Bu? Nasinya ketutupan. Ketutupan penuh sama lauk. Guys. Pesan telur galau. Ya. Porsinya mantep banget ini. Ada sambal goreng, sambal kacang. Ada bihun, tambahin bakwan pakai tahu. Sebenarnya nasi uduk tuh sama jengkol aja sebenarnya udah enak, guys. Cuman kehabisan dan dia kerupuknya nih pakai kerupuk seperti ini nih. Mantep banget tuh, guys. Oke, sebelum kita makan, kita doa dulu ya, guys. Amin. Kita cobain nasi uduknya. Nggak bisa diaduk nih, Bu, nasinya. Karena kepenuhan lauk, guys. Kita makan ya. Wah. Nasi uduknya udah tercampur sama bawang goreng. Itu tambah mantep, guys. Wangi. Dan dia pakai sambalnya tuh. Ada sambal merah, ya, sambal goreng bilangnya. Sambal gorengnya ada pedesnya, ada asin, ada manis. Aneh kan? Ada tahunya yang hitam-hitam gini. Ini telurnya telur galau. Ini salah satu favorit juga di sini, guys. Jamet, aneh pakai bihun. Kalau kemari siap-siap bingung, guys. Karena menunya banyak banget. Untuk pilihnya bakwan bala-bala. Kita cobain sayur ketupatnya. Dia pakai sayur pepaya, ya. Dia pepaya sama kacang panjang. Nasi uduk sama sayurnya enak, guys. Jamet. Tahu pakai kerupuk. Hey guys. Tahu, sayur ketupat, telur. Okay, minumnya teh hangat, guys. Okay, guys, nah ini dia tadi keseruan kita makan nasi uduk Bang Bihul, guys, yang ada di Kejaksaan. Menunya banyak banget, cuman kali ini sedih tidak ada jengkol ya, guys. Jadi kita lauknya pakai telur galau. Okay, terima kasih sudah selalu nonton. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Yang belum subscribe channel kita, subscribe, kasih like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik. Senantiasa salam. Challenge. Minum lagi, guys. Kita bungkus pepes. Saya bungkus semur daging. Semur daging 2 sama ketupatnya 2. Tapi ketupatnya enggak usah dipotong ya. Tuh, kita bungkus semurnya, guys. Wuhui. Guys, tuh. Sama sayur ketupat, tapi ketupatnya nggak usah dipotong ya, Bu.
kita potong di rumah ini. Sayurnya berarti bikin dua ya bang? Ya, bikin dua. Tadi nasi uduk pakai ketupat aja enak, sayurnya mantap.